keadilan. Rapatkan barisan, satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan, saudara-saudaraku sekalian. Oke? Oke, saudara-saudaraku sekalian, kondusif, kondusif. Kondusif, saudara-saudaraku sekalian. Sahabat-sahabat. Kita memiliki bukti-bukti dan sudah ada penekanan tersendiri dari Kapolda terhadap yang kita temui adalah kepala-kepala daerah yang di daerah-daerah Sumatera Utara, beberapa kabupaten kota. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, kita hanya ingin menuntut netralitas institusi Polri agar Pilkada Sumatera Utara berjalan dengan lancar. Indikasinya apa berpihaknya? Salah satu persoalan kasus di R. Saragi, yang dimana pertama ketika di R. Saragi mencalonkan diri, itu kasusnya naik. Tapi setelah dia lagi menyatakan mundur dan memberi dukungan kepada salah satu calon, maka P3-nya sudah dicopot, bahkan dilepaskan di R. lagi dalam kasus tersebut. Itu salah satu indikasi bahwasannya Kapolda Wartepol sudah melakukan tekanan dan mendukung. Ada bukti otentiknya, cuman mungkin kita belum bisa berikan, kan begitu. Tiada dan malah ada kita temukan, insan Kapolda sudah ada pertemuan-pertemuan.